Jangan lupa subscribe ya, dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Andi Teguh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang bagaimana caranya membedakan jenis kelamin jantan dan jenis kelamin betina pada burung peci. Mari kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas bagaimana cara membedakan jenis kelamin burung peleci. Seperti yang kita ketahui, bahwa burung peleci itu memiliki istilah monomorfik, yang artinya bahwa tampilan fisik dari burung jantan dan burung betina itu memiliki kesamaan, sehingga itu menjadi salah satu faktor penyebab. Kita sulit untuk membedakan jenis kelamin dari burung pleci itu sendiri. Namun di video saya kali ini ada beberapa trik-trik khusus untuk membedakan jenis kelamin dari burung pleci itu sendiri, sehingga nantinya kedepannya bisa buat modal dasar kita untuk memelihara burung pleci dan beternak burung pleci. Dan Kenapa saya membahas bagaimana caranya membedakan jenis kelamin burung pleci? Salah satunya itu karena banyak yang bertanya kepada saya bagaimana cara membedakannya. Dan yang kedua, banyak saya amati di media sosial, masih banyak teman-teman yang menanyakan hal itu. Padahal itu sebagai dasar kita untuk itu tadi pelihara burung, burung pleci satu. Dan yang kedua, untuk beternak burung pleci, nah ini adalah burung pleci jantan, berjenis pleci monti atau montanus, dan langsung aja kita lihat. Kita lihat dari fan-nya langsung, dan ini fen dari pleci jantan, jadi dia kelihatan seperti tabung membesar ujungnya kita lihat dan perutnya pun lebih berisi nah, ini fannya nah, ini dari samping kita lihat kita lihat lebih dekat ya kelihatan ya ini nah, fannya ini fan, fan peci jantan untuk hampir semua peci bisa dan untuk warna bulu sendiri, bulu kepala seharusnya untuk pleci jantan, warna bulunya lebih cerah untuk betina, lebih gelap. Tapi kalau tidak kita bandingkan, mungkin kita akan kesulitan untuk membedakannya. Dan ini pleci betina, langsung saja kita lihat fenya. Bulunya agak lembat sih, jadi agak susah. Di kelihatan nggak teman-teman fan betina itu kelihatan kerucut. Jadi kalau jantan tadi kelihatan seperti tabung membesar ke ujung sama hampir sama besarnya kalau betina itu kelihatan mengerucut dan menghadap ke belakang. Tapi untuk pleci jantan tabung menghadap ke depan. Nah, ini dia semoga kelihatan dan semoga bisa dipahami. Ini untuk pen pleci betina sama-sama jenis monti. Nah, lihat untuk warna bulu di kepalanya agak kusam. Jadi enggak tersecerah burung pleci jantan. Dan untuk ekor. Nah, banyak yang bilang bahwa ekor v itu jantan. Tapi kalau bagi saya ekor itu tidak berpengaruh ini pleci betina saya dan ekornya V dan jantan tadi kalau kita lihat ekornya V juga bentuknya nah, ini lihat klep matanya yang tebal berarti tadi yang betina ya dan ini yang jantan untuk klep matanya dia rontok bulunya ini sepertinya mau mengurak jadi untuk ekor tadi Bukan, atau sebenarnya tidak bisa dijadikan sebagai panduan untuk membedakan jenis kelamin jantan atau betinanya. Untuk lebih jelasnya, coba teman-teman perhatikan pada gambar berikut. Untuk gambar yang paling atas itu adalah fan dari pleci betina, sedangkan untuk gambar yang di bawah... Ini adalah bentuk dari pen peci jantan untuk gambar atau foto. Ini sebenarnya file saya yang sudah lama, tapi kemarin baru ketemu, sehingga baru sempat membuat konten ini. Dan untuk pleci Auri, untuk pleci Auri itu sebenarnya sangat mudah untuk membedakan jantan betinanya. Itu sangat mudah, cukup dengan. Sering-sering kita mendengar kal pleci auri jantan dan kal peci auri betina. Karena di situ perbedaannya cukup mencolok. Tapi kita harus peka gitu. Kalau untuk kal pleci betina itu agak mendayu, tertahan, kalau untuk kal peci jantan itu tegas. Jadi perbedaannya itu. Untuk lebih jelasnya lagi akan saya sertakan suara kal betina dalam video ini biar teman-teman lebih paham. Oke teman-teman Jadi itu tadi beberapa cara Untuk membedakan Jenis kelamin burung pleci Untuk cara yang Menggunakan metode fan Bisa diaplikasikan Ke semua jenis burung pleci Dan tadi sudah saya sampaikan Perbedaan jenis kelamin pleci Auri dan pleci montanus Secara spesifiknya Terus bagaimana dengan dakun, busto, dan lain-lainnya. Cara umum sih lebih baik menggunakan metode fan, tapi untuk lebih mendukung akurasinya teman-teman bisa gunakan cara satu mata pleci jantan biasanya biasanya lebih terlihat menonjol dan sorot matanya lebih tajam daripada besi betina. Kemudian untuk pleci jantan umumnya lebih agresif dari pleci betina. Tapi ketika kita mengombiok biasanya akan lebih kesulitan untuk yang kedua ini. Tapi untuk yang pertama untuk sorot mata dan mata terlihat menonjol tadi bisa kita gunakan saat mengombiok burung pleci. Nah, itu tadi tips dari saya mengenai cara membedakan jenis kelamin burung pleci secara akurat. Jika ada yang mau dikoreksi atau ditambahkan, bisa teman-teman tulis di kolom komentar bawah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.